Halo guys, assalamualaikum. Balik lagi dengan Abeng Channel. Oke, kali ini saya berada di balik tembok atau tanggul ya, tanggul laut. Ini tinggi sekali guys, sekitar 3 meter ada ya. Oke, kita akan coba ya naik. Nah guys, ini air laut ya ini, dan ini yang saya berdiri ini tanggul atau tembok ya. Dan bisa dilihat guys, di sini untuk permukaan ini lebih tinggi ya daripada permukaan daratan ini. Lihat ke arah sana ya. Guys, ini pemukiman warga, bisa dilihat ini udah rembes ya untuk air lautnya nih. Dan ini tanggulnya. Nah ini rumah pompa ya, stasiun pompa Waduk Pluit Timur. Jadi Waduk Pluit ini salah satu waduk ya, waduk yang besar. Dan airnya itu dipompa, dibuang ke laut ya, sini.
kita coba naik lihat di sini, guys. Nah, di balik tanggul laut ini, sebelah kanan saya ini atau tepatnya di sana ya, itu pemukiman, guys, dan itu sangat rendah ya. Jadi permukaan daratan dengan permukaan laut ini lebih tinggi permukaan laut, guys. Jadi kebayang ya seandainya tanggul jebol. Namun kita doakan ya, mudah-mudahan warga di sini selalu diberikan keselamatan ya, amin. Oke, guys, kita akan coba masuk ke pemukimannya ya, dan kita akan telusuri gang-gangnya. Pak, ada jalan nggak ya? Misi ya, numpang lewat ya, Pak. Tuh, waktu pagi main bambu itu. Misi ya, numpang lewat. Bisa deh. Apa? Oh, yes. Sih, Mbak. Iya. Misi ya. Siap, Bang. Kalau lewat ya. Permisi. Maaf ya. Misi, Bu. Pak, yeah, oh, ngopi, Pak. Mantap, yeah, Pak. Ya, yeah, mari, Pak.
Bang. Iya. Iya. Ngevlog. Bu maaf Bu ya, numpang lihat Bu. Nah guys, jadi saya berada di pemukiman warga daerah Pluit Penjaringan ya. Jakarta Utara. Dan pemukiman di sini memang lebih rendah ya daripada permukaan laut. Jadi memang ini sangat ngeri sekali, guys. Kita doakan saja mudah-mudahan mereka di sini selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, amin. Misi ya Mbak? Iya. Si Mbak? Iya. Oke, kita sudah keluar dan di depan saya ada masjid ya. Ada musola. Nah, kita sudah sampai di jalan besar lagi ya. Oke guys, mungkin itu saja untuk update hari ini ya, melihat tanggul laut yang berada di daerah Pluit Penjaringan Jakarta Utara. Dan tadi sedikit kita muter-muter memasuki gang-gang pemukiman padat penduduk ya. Dan daerah sini memang lebih rendah ya daripada permukaan laut. Oke, bagi kalian yang suka dengan videonya, silahkan kalian like, share, dan tulis komennya di kolom komentar. Dan jangan lupa selalu dukung terus channel ini dengan cara subscribe. Terima kasih yang sudah menonton. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.